Ya pemirsa, sebulan jelang perhelatan Asian Games, api Asian Games yang dinyalakan di India pagi tadi telah tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Api Asian Games dibawa langsung dari India dengan menggunakan pesawat B737-500 milik TNI AU. Kedatangan api Asian Games 2018 yang dibawa legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti disambut langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Ketua Panitia Pelaksana Asian Games Erick Thohir. Setelah dilakukan prosesi penyambutan kedatangan api Asian Games di pangkalan TNI AU Adi Sucipto, kemudian api yang tersimpan dalam wadah khusus diarak menuju Museum Dirgantara TNI AU. Ribuan warga Yogyakarta mengikuti kirab dari Lanut Adi Sucipto menuju Museum Dirgantara. Tampak ratusan anak-anak sekolah, pemirsa dan termasuk juga siswa sekolah penerbangan turut menyambut arak-arakan api Asian Games. Yogyakarta menjadi kota pertama di tanah air yang disinggahi obor Asian Games sebelum nantinya dibawa keliling ke tanah air.